Siap, Greg. Setengah lengan menjak kanan, Greg. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa memulai. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Terlalu. Terlalu tidak masuk, kenapa? Bolos. Apa? Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Biar semangat. Mari kita melakukan tepuk, yaitu tepuk bakso. Bunda akan memberikan contoh tepuk bakso. Tepuk bakso bulat-bulat, dikasih kuah, ditambah saus, enak sedap, mantap. Ayo silakan dicoba tepuk bakso bulat-bulat, kasih kuah, tambah saus, enak mantap. Lagi ayo ulangi, kurang semangat. Semangat tepuk bakso bulat-bulat, kasih kuah, kasih saus, enak sedap. Selanjutnya silakan membentuk sebuah lingkaran kecil. Jadi kecil. Baik itu. Lebar. Jadi sini. Silakan menyanyikan sebuah yel-yel yang telah diajarkan pada minggu lalu. 1, 2, 3. Iki piye, iki piye, iki piye. Kamu kaya suwe saya kecil. Mesti wae, mesti wae, mesti wae. Amarga ono undang-undang coba melempar mangga, mangga ku lempar pisang ku dapat. Ku coba yang pramuka, jadi pramuka senang ku jaga. Pramuka siaga, juga. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai identitas diri dan keluarga. Apakah sebelumnya anak-anak sudah pernah belajar mengenai identitas diri dan anggota keluarga? Apa sih yang dimaksud dengan keluarga itu? Bapak, ya, ibu, kita, jadi keluarga adalah sekelompok orang yang tinggal di dalam satu atap yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga. Kepala keluarganya siapa? Ayah. Kepala keluarganya adalah ayah. Bukan bapak. Ayah atau bapak atau siapa? Panggilan kepada orang tuanya berbeda-beda, bisa bapak, bisa ayah. Bunda. Dalam keluarga terdapat ayah, ibu, adik, kakak. Ini semua termasuk keluarga. Nah, jadi kalian harus bisa mengetahui bapaknya namanya siapa, ibunya siapa, adiknya siapa, kakaknya siapa, dan mengenal identitasnya diri sendiri. Saya kehilangan identitas.
contoh memperkenalkan diri. Contohnya, nama bunda adalah Galuh Puspitasari. Tempat tanggal lahir Ngawi, 18 Juni 2003. Domisili ibu yaitu di Ngawi. Domisili itu apa? Domisili apa, Bu? Tempat tinggal. Jadi sekarang silakan satu persatu maju ke depan memperkenalkan identitas dirinya masing-masing. Dimulai dari Ayin. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dari rumah saya Bojonegoro. Lomba tanggal lahirnya mana? Bojonegoro tanggal 22 September 2003. Duh, paraan mek gurune. Paraan. Paraan mek gurune. Ayo, Muti. Namanya? Perkenalkan, nama saya Mutiara Suci. Rumah saya Dewan. Apa itu Dewan? Tempat tanggal lahirnya mana? Tempat tanggal lahir Kuburaya. 19 Agustus 2010. Kuburan. Tepuk tangan buat Putri. Selanjutnya Mbak Dea. Pakku. Ayo maju. Ayo maju maju. Jangan malu-malu kalau kamu punya panu. Perkenalkan nama saya Dea. Dia siapa? Dia siapa? Dia siapa itu? Namanya dia siapa? Nama saya Dea Devila. Rumahnya mana? Di Banjarjo. Di Magetan. Tempat tanggal lahir. 15 November 2012. Iya. Ya, tepuk tangan. Ya. Berdiri baris di sini. Bunda mempunyai satu game. Apabila bunda bilang laut, silahkan maju ke depan satu kali dengan lompat. Laut, kalau darat ke belakang satu kali. Darat. Dimulai ya. Laut. 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 Darat. Darat. Laut. Laut. Kegiatan pada siang hari ini mungkin kita sampai di situ. Kesimpulan dari kegiatan ini yaitu kita penting sekali untuk mengenali identitas diri sendiri maupun keluarga. Ya. Teman. Sebelum mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Cinta menengahi. Nanti sebelum pulang silakan berjabat tangan dengan bunda dan teman-teman yang lain sambil bernyanyi sayonara ya. Ya bunda. Ya, kegiatan pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara, sampai berjumpa pulang. Sayonara, sampai berjumpa pulang. Buat apa susah, buat apa susah, itu tak ada gunanya.